Dan hadirat kalian yang kami hormati, pada malam ini pengajian adalah sambungan atau kelanjutan dari pengajian malam Senin yang lalu. Ini tuh mengenai masalah tuntunan bagi seorang muslim, tuntunan hidup bagi seorang Islam. Kula panjenengan sebagai orang Islam niki sing kedah dilampahi tanpa kecuali asal ngaku yang Islam niku mboten enak-enak langsung asal maca syahadat wis cukup mboten. Wonten kewajiban, wonten tugas. Kewajiban wau saking Allah, saking agami. Sanes saking sinten-sinten, pancen saka agama. Kewajiban sing pun kula terangaken, kewajiban dibagi dua, dibagi dua. Nek tak nampet orang ke Islam, memperoleh sebut orang Islam se-Islam aku dengan Islam ewibu mereka kuduh ngerti kenapa kewajiban agama sekuduh elampai muntah elampai nyamana tak kena nyamana Islam tak kena kewajiban agama ini kaya bagi dua. Nomor setong sampone terang lagi di kaula. Sekutu elakone di tong setong orang kudu atau dokter. Orang napa abai pun orang kota, napa orang desa, napa orang neka soki atau melarat, ada beti di neka orang biasa atau orang yang dipangkat. Ikrai kapi, ikapok kapi. Ini kesel sebut fardu ain buah. Fardu ain kewajiban tongset tongga orang Islam. Termasuk anak-anak, korla gelis. Jadi tak pandem juga pokok asal anak itu sudah gelis, sudah dewasa, terkena kewajiban ini. Sampai tua, sampai dukun, tak lepasnya. Baiklah kalau saya nomor dua, kewajiban saya ampunnya terangkan kibik ke Allah. Saya kewajiban ke mereka, mohon cara gampangnya, kewajiban bersama. Kutu elakone arum berim, atau the collective. Orang Islam mereka tak kening, kau memikir keselamatnya abek pendidik. Tak, tak kenging. Kalau ada yang kau selamat, tak tahu. Orang lain celaka atau tak celaka. Orang kampung rosak, tak rosak. Orang kota ria, bagus, tak bagus. Benar urusan kok. Tak kenging, tak kenging. Masyarakat ria bedro atau tidak, demoralisasi atau tidak. Keadaan ekonomi terkelacir, rakyat melarat atau tak melarat, kota ngurus. Pokok kortang abek selamat beres. Lampor, salam. Ini kata kenging, kata kenging. Nah ini saya sebut kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban utama pondok yang melampai. Ampun lain, ampun tak usah pun. Ini kah? Kewajiban yang kedua. Sebenarnya kalau terang lagi di kaulah, muncul dari ketat. Ini kah? Ketat. Ketua ulil din. Contoh lagi. Contoh. Seayamah. Kewajiban kolektif. Artinya korbedes yang ngelakon nih sedangkan cuma orang dua telok ampun cukup selain tak kewajiban
Egi mereka perang atau pertahanan. Han kam masnaf, urusan keamanan, urusan tentara pertahanan. Mereka fardhu kifayah mereka. Tak keneng negara mereka pertahananlah lemah. Pertahanan secara kelacer, keamanannya secara kelacer. Tak boleh. Kamu suka pilih Islam negara mereka. Mun sampai angkatan perang negara mereka. Udara, darat, laut, kepolisian. Mun sampai secara kelacer. Mun sampai lemah. Mereka tak kini. Mereka berbagi saya mereka. Korban senator, korban senoros sebagian, ampun, selain ampun bebas dari tugas, bebas dari kewajiban. Cukain amar ma'ruf, mecek orang, notore orang, memimpin masyarakat, malai. Ini benar-benar karpo, kiai atau bini balik, atau bertukang dakwah. Ini keperintah nikah, perintah dari agama. Orang mecek masyarakat, notoreh abrik nasihat. Burung saya sae, buat ngelarang burung saya tak sae. Kang kuyuh saya ngerti. Ini kak, wajib ini kak. Wajib agama mana itu, ini tuh sekepi. Orang yang sejember ini tuh sekepi. Sudah ketat. Tapi yang ulang itu, ya udah sih, jenazah, wajib mendadar mati. Tak tolong dari ketong kampung, dari ketong kota. Urusan kematian sedang semurus. Beda wajib terlantar. Mereka diserapin. Mereka kan kena manapun bebas orang sekampung. Melana, berdana rukun kematian tiap-tiap kampung itu fardu kifayah. Termasuk acelen lagi fardu kifayah. Saya ini kan, beda lagi. Memang keaman supaya beda kerukunan bagian ngurus kematian. Menikah sebelum, pas orang-orang penduduk, mereka pas tidak tahu menahu, mon pelana tibi lurus, mon orang lain lebih-lebih mon orang melarat, orang setandi, umpamanya orang enak, pas tak lurus lagi mon mati, itu sebab ke ini kak, sekampung ini sebab ke, ini ke sebab fardu kifayah. Jika lain-lain tadi tak beri fatwa, menegakkan hukum, ketihatin, pengadilan, ini kak fardu kifayah ini kak. Juga tengoloh, juga pemerintahan, kepala negara, kepala-kepala nika, jabatan, mereka termasuk fardhu kifayah. Ketimun orang yang pemerintahan ini kenyataan niat asli lagi fardhu kifayah oleh kencur, nika. Salala oleh kedudukan, oleh jajaran, oleh pahala nyaman, nika. Kor tepak niat, tah. Juga ngurusi masjid. Orasan ni kah, napa nyaman tak ngurus masjid? Ini kah fardhu kifayah ni kah. Mun sampai beda setong kampung atau berkota, masjid tu terlantar sebelum si ngurus, ini kah bisa tepi. Orang sa kampung ni bisa tepi. Juga orasan kelaparan, mun sampai beda orang mati, kaliran mati karena tak cukup, tak ngakan, kelaparan. Ini kah bisa tepi, mun sampai beda si ngurus. Bagaimana pemerintah tak ngurus, bagaimana ki jawatan sosial tak ndik ngurus, bagaimana ki nek rakyat tak oleh nang harus ikut membantu nek orang ini. Bukan karena perintah syariah, perintah Allah nek, perintah agama nek. Esoro tak esoro, mon kowe sampean aromasah sebagai orang Islam, engki kudu noro nek. Agama penapanya mana makmur rakyat nek. Termasuk fardu kifayah. Nah, cuma makin tak parlo sebagai orang pas numpuk blek artinya pasan mapolong jadi setong itu diketok bunten. Bagi-bagi melana gula nerang lagi. Fardu kifayah adalah suatu sistem pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat. Ini adalah merupakan tak afbakni, pembantu guys. Budese ngurusi mayit, urusan ini. Ada yang mengurusi apa? Pamana ini kaki, pamala ini. Ini termasuk salah satu perkara sedihan Islam. Wah,
Neka yurusongku. Orosan orin adu. Mon baga orang akabi ini pun beton tapi tak mampu. Karena melarat. Neka betul. Ayasan atau badan yang mengurus ini. Benar cuma orang mati. Kok sebeda rukun kematian. Rukun kematian betul. Kutiri badan itu mau perlu tapi. Upamana eksekusi sering melarat. Tapi. Mon akabi. Mon kalina tak kuat. Upamana tak mampu. Neka harus ada yang memikirkan. Cuma alhamdulillah contoh tau saya pikir senika pun beres kecilan bibi pun. Tapi orosan neka. Ngincom beres. Ngincom lama. Neka termasuk fardu kifayah pun neka. Kepentingan-kepentingan yang kalau ditelantarkan masyarakat terganggu. Dan ini lah. Yang dinamakan fardu kifayah ialah kewajiban-kewajiban yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Kebadaan ini pas terganggu. Ini ke fardu kifayah. Tak usah peraturan pemerintah. Ini ke pun. Aku menyorong ini sudah. Umpamanya saja. Ini ke kengeng ini kan. Kebi teguan ini. Soal lalu lintas. Tidak ada yang mengatur. Sampai banyak kecelakaan. Dosa tapi. Orang sejember ini ke dosa. Monsobung peraturan atau beoreng sengurus keamanan lalu lintas. Sebab nih kau kepentingan umum nih. Nah, melana senikah sih muncara Indonesia nih. Fardu kifayah ialah kepentingan umum yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Nah, itu fardu kifayah. Teti maknana orang Islam nih kata oleh absen, tak oleh menjadi penonton, tidak boleh. Aduh, cinerang kok tak norokan di orosan. Oh, tak kena. Mana yang menjadi kepentingan umum, umat Islam harus ikut. Harus menurut agama nih, kebenar menurut syara-syara nih. Esoro tak esoro, tetap harus. Nikah fardu kifayah. Jadi agama ada pangeran, okay? Allah subhanahu wa ta'ala. Selain nak kau lepas jenengan tong setong orang, kau tunggal lakukan kewajiban khusus kang kui tong setong orang. Nah, saya sebut fardu ain, boleh kewajiban engkau peningkat fardu kifayah. Nika kau tu air siaraki nika, kau tu anak-anak kau leh sampaian kau tu diberi pengertian ini, hei anakku, kalau kamu ingin menjadi orang Islam yang benar, orang Islam yang baik, jangan cuma asal Qur'an aja. Tidak, memang itu sembahyang, syahadat, ini kan fardu ain, ini kan apa sah, ki arkanul Islam kaisa, itu untuk masing-masing orang, tong setong orang. Tapi selainnya jadi ya, bodo boleh cong, saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa-apa sih jadi kepentingan urusan masyarakat, urusan umum, kepentingan umum. Lamun tada sing ngelakone, tada sing ngurus, area sal-sal kabe, terganggu. Jadi ya fardu kifayah, waduh. Lah apa-apa lah itu sudah. Sampai-sampai urusan kesehatan, iya masuk. Pokon asal masyarakat terganggu, muntak diurus, fardu kifayah kayak siapa? Bukan hanya urusan saya mengenai masjid, madrasah, bukan hanya juga urusannya Kak Odi, urusan dunia nih kan. Upamane iki ekot te Jember sebung pasar. Sehingga orang ajulon nih kesal-sal tak karuan. Fardu kifayah ke pasar. Fardu kifayah. Rumah sakit fardu kifayah. Jadi soal keamanan, soal lalu lintas. Pokok ke, mon secara ringkas. Kebedaan makin ni ka, si urus pemerintah, jawatan. Upama sobung pemerintah, upama lah ni ka. Sobung senator, wajib umat Islam. Moros. Mon pun tentu bisa tapi ni. Soal keamanan pertanian, soal akhraria, soal kesehatan, soal kemakmuran rakyat, soal perumahan, soal semua soal-soal yang diurus pemerintah sekarang ini itu fardu kifayah itu. Umpama pemerintah tidak ngurus, tak burung umat Islam harus ngurus itu. Tapi karena benar-benar ngurus, engke ampun bebas, selain tak wajib, ampun nikah. Bidana fardu ain bi fardu kifayah.
Korla bade sing ngurus, nika ampun lainnya tak wajib. Tapi mon sepung sing ngurus, kepi kada sing ngurus, dosa kepi. Nah nika fardu kifayah. Nika sudah mengenai apa saja, baik mengenai urusan akhirat, maupun mengenai urusan dunia. Nika, keterangan kau lah nika. Nika. Amma fardul kifayati, nika maunya nika kitab Ihya. Fahuwa kullu ma la yustagna anhu fi qiwami umuri dunya. Sing dijenengi fardu kifayah yaiku apa wae sing tidak bisa dihindari, yang tidak bisa ditinggalkan untuk tegaknya urusan-urusan dunia. Nah, ini kan sampai kante uclici itong setong, mulai dari industri, pertanian, pertenunan, pemerintahan. Malah ini cantuk, macam jari maklum jaman kode sih. Cantuk ini masuk fardu kifayah nika. Ketimun canggul ya selora sih sekali pecet boleh nika. Ketimun ada tukang pecet nika fardu kifayah nika. Masuk nika. Sampai penjahit. Nika termasuk kan keterangan kibik Imam Ghazali. Sebab, mon ini tidak ada yang ngurus soal pakaian, sandang, pangan. Sebung si ngurus tentu kacau. Kebodohan ini pasal-sal karun-karun. Mela nak disebut fardu kifayah. Saya perlu yatur lagi boleh bikul. Bode debu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini satu undang-undang di dalam agama. Ma la yatimmul wajibu. Apa-apa yang perkara wajib tidak bisa beres illa bihi, kecuali pakai barang itu, fahuwa wajibun, maka barang itu menjadi wajib. Nah ini kenyamanan sebagai sarana, sebagai alat untuk menjalankan sesuatu yang wajib, itu alat wajib juga. Ini kan. Jadi engkau tak bisa apa yang montak lebet, upama niki ada penyamanah jembatan masjid bede dia pas songai lebar aing santak upama niki engkok bungkone dia are tak bisa jumatan montak lebet na penyaman teteh napa teteh nih jembatan niki hah geledek nek hukum agama geledek niki wajib tak tening. Kalau tak tahu warah, kok beda urusan kok itu, tidak bisa. Tidak bisa, harus. Loh, apa kok wajib, Pak? Iya, orang sembahyang Jumat itu wajib. Saya tidak bisa mengerjakan wajib kalau tidak pakai ini. Oleh bodon ini. Nah, ini namanya sarana atau alat untuk mengerjakan yang wajib. Menjadi wajib. Norok dek. Kena, mon Jumat itu wajib, ini kasi wajib. Mon Jumat itu sunat, ini kasi sunat. Ini kena. Ini kenyamanan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang perkara wajib tidak bisa dijalankan kalau tidak pakai itu, maka itu menjadi wajib. Sini guys, paham sih? Ini kepikiran keterangan kulus ini pada Pak katakan jenik. Ketirik Islam ini cek sampai menjadi penonton. Jangan sampai engkau letak ngurus sepokok abu-abu jeng korengkau selamat masuk surga. Lebih beres, punten tak cukup. Ini kesabut ke orang Islam. Dalam dunia mereka harus menjadi anggota masyarakat yang aktif. Kutuak norok. Tak boleh sendukup. Tak boleh. Harus ikut orang rembuk, urun pendapat. Ini baiknya begini, Pak. Ini baiknya begini, ini baiknya begini. Dah. Ini ke fardu kifayah, nikah. Neka undeng-undeng agama ke malayatimul wajibu illa bi fawa wajibun bon. Neka keterangan gula ampun cukup ke mengenai soal tugas supaya panjenengan emot kesimpulannya ke. Yang dinamakan fardu ain yang wajib setiap orang Islam, setiap hidung kor seben orang Islam tak nampek bodoh atau pinter sekai ma'abisaos harus mengerjakan kewajiban ini, ini yang disebut fardu ain, terbagi menjadi dua. Ingat ya, fardu ain
terbagi menjadi dua. Nomor satu, yang prinsipil, prinsipil, yang pokok, tak kenang itu. Kenapa nih kak? Soal iman, soal kalimat syahadat. Esena syahadat itu harus dimengerti oleh semua orang Islam. Ya, secara ringkas. Tak nampak nih kawan, kalau sampean punya anak, anak sampean ingin disebut orang Islam, mulai balik harus diajari ini. Harus. Tuhan itu Allah, tidak ada lain. Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini harus. Harus. Seben anak ring Islam, kor lebelik, kutu bulung nikah dah. Senajan itu masih kecap, duk kecap. Oke? Eka, prinsipil ini. Nah, termasuk mengenai malaikat. Eka isya, arkanul i, iman. Eka isya termasuk prinsipil. Eka. Jadi paling punten arkanul iman itu harus diajarkan kepada semua anak Islam. Apa dia mondok atau ngaji atau sekolah SD apa tidak sekolah, pokok kornya mana orang Islam kudu ngerti nih kak. Tak keneng mentak sampai orang tua anak tak bisa mola, bisa orang tua anak. Mekol tanggung jawab. Malah sebutu kimon bada anan ring Islam tak urus di orang tua anak. Tak ibu leng tibi karena maklum orang tua anak sibuk repot atau karena pecut tak bisa mola umpama mana. Bukan tak apa montuk, tak embulal ngeki ke orang yang ngerti. Pokok anak tak urus. Itu nak, sampai rosak anak. Rosak ke anak. Dusana rosak ke anak ini ke epekol biring tuan. Paham ke? Singatlah nikah. Jadi orang yang di anak nikah, andi tanggung jawab. Tak cuma mikir, ngakana cok, ngurus ngakana kabinna, soneta, tepak, tingkepana, ribut ring tuan. Engki. Selamatan ngurus nikah lahir sunat sampai bareng pun belik idina tak urus pun lo tak tahu warakan tahu-tahu bibi lo tak bisa mon anak ini sampai rosak tak ngerti mengenai iman oke ini kesemikul dusana bapak dan ibu mon sampean kaulit tak bisa mulang bibi wajib bisa lagi guru paham ki? Napa guru napa datang ke campon sampean napa anan sampean napa taruh kalang gerah serah ada sorong ngaji ke serah napa napa masuk madrasah napa mutuk atau betak mutuk tak madrasah angki kutu napa entar pengaji minta diurui singar teh faham ki? Nah, makanya ikutan ni kak alhamdulillah gula ikutan Jember ni kak bunga gula bunga napa banyak orang-orang yang punya anak dia tidak bisa atau tidak sempat mengajar agama kepada anaknya. Eh pemondok kejaring nyamalah sekolah, tipe sekolah SD, SMP, napa? Mau pemondok repot, kelegar jauh bagaimana? Akhirnya ada rumah ngolok guru, tiba-tiba ada guru sepecut akeleleng, seorang mulang epok compon rengoreng nih wong kampung, tengah-tengah kaisa nih kan? Itu saya wajib itu wajib itu fardu ain itu kang kui molang bareng se prinsipiel jelas bareng se mengenai iman ni senajan sederhana tak usah diperdalam secara ilmiah atau secara panjang lebar pokok anak jadi asal ngerti bentar saja cek sebung pangeran angin Allah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sebagai penghabisan Nabi ben badan malaikat pas napa boleh Nabi-Nabi pas kitab-kitab suci, pas napa boleh are-are yaumil akhirat, nggih. Okay. Yaumil akhir, pas menae qada takdir. Nek kudu ngerti kepir Islam, mun bodo ring Islam tak ngerti nek kedusak nih. Nek fardu ain nih. Ya. Tiap-tiap orang, tiap-tiap hidung harus. Nek fardu ain yang pertama yang prinsipil. Ada lagi fardu ain yang kedua, yaitu yang saya sebut kewajiban insidental artinya mengikuti keperluan orang itu kalau dia itu sudah kaya mengerti mengenai zakat tapi mon orang miskin masih tak ngerti zakat tak apa-apa sering napa sering saya ketahui si subung ni mazal kata jangan gue lengakan nega seare ngakan seare buten kok. Nah ini tak wajib dia itu mengenai zakat tidak wajib. Ketinoraki. Mon sambian cuci pedagang, mungkin kau tu ngerti sambian.
Napa sih larang ya dalam degeng nih? Mau sampai tak ngerti, udah tanya. Wajib fardu ain nih kan, mau sampai apa? Lu lo tak tahu warlah halal haram, lo tak tahu kok jaring lah pasar, ya pasar, langgar, langgar. Wah, sobung perpisahan antara langgar wik pasar nih ke sobung. Jadi setong nih kan. Sampai aku tuh ngerti, jak ajual darah, haram. Aku tuh ngerti. Aku tuh ngerti. Ajual barang najis, haram, tak boleh. Pese seikatan ke pese haram. Lah kok ngerti bae perkara elako le ta elako itu serah. Nika urusan kewajiban fardu ain nika artis nika. Opa mana? Jadi orang tane. Nah, itu harus ngerti. Bada orang opa mana? Nebes. Oleh nawa bunten nebes ki belum cukul. Arep adi nebeen sebau rai bilia kok kebih ya. Berapa sih dia? Oleh kayak foto nak apa sih? Diterima. Oleh nak pun kan? Ini kau tu ngerti lah. Sampaian mau nak jadi orang petani. Mau sampaian apa mana nyewa sabel? Harus ngerti. Tak remas saya nyaman sewa menyewa menurut agama dia. Mau pada orang apa mana? Agak sabel nane kayak agak kiri kesampaian bi gula engki. Tapi saya nggak lagi penghasilan nak gula kepri ni kah? Napa di sini kita agama? Ini aku tuh ngerti. Coba kan enak rek. Iki di anu digadek nona ngaku iki. Nda urung besok duit kudu dibalek nona ngaku. Sak suwine dhek ora iso napa? Balek nona duit. Sawah iki penghasilannya aku. Apa yang ngono menurut agama? Embo yo. Lah, tak oleh muni embo. Kudu ngerti. Lah nek aku ndak ngerti ndak iso ngaji apa wajib takon. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Ini kenyamana insidental nih. Tiap-tiap apa saja yang diurusi oleh orang Islam itu raki nih kabeh hukum. Sampean mau dagang harus ngerti saat ABC-nya dagang menurut Islam. Kalau sampean mau jadi orang pemerintah, sampean harus tahu apa yang dinamakan uang sogok, uang besel apa uang hadiah, nika upama nih harus ngerti itu. Tapi mau sampai jadi pembesar, tak wajib. Tapi mau sampai jadi pembesar, ini Pak, saya begini ini termasuk uang apa ini ya? Ini apa uang hadiah, apa uang sogo ini? Nah itu harus ngerti, bedanya itu apa? Kalau tak tahu, bencan ringan sedekah lah sedekah. Bah, masa wajan sedekah? Mau isinya benar sedekah? Nyaman-nyaman, tapi isinya tak cocok. Ini. Paman lagi, beda orang nanti kesalahan. Pak minta tolong marah pemenang tang perkara ya. Ya, setengah juta mbak mana. Pas sampean sing ngurus ya. Iya lah, acara hadiah kok. Nerima hadiah kok. Tapi sampean ngerti orang ini kesalahan nih kak. Pas perjuangan lagi supaya bener menang. Ini kenapa-kenapa semua cah hadiah, ini bener hadiah, ini kak. Ini kesiapa cah melih agama, ini kak. Melih agama, melih hukum, ini kak. Jadi barang lewat terang salah. Bila nah supaya bener, supaya menang. Ini kebenih sedekah, benih hadiah itu. Ya itu yang dinamakan uang sogok, ya itu. Wah saya tidak ngerti pak. Itu saya kira hadiah. Lah, kamu tidak ngerti itu dosa kamu. Itu fardu ain buat kamu itu. Kalau kamu mengurusi perkara ini sebenarnya. Kalau tidak ngerti hukum ini namanya fardu ain insidental ini. Tergantung kepada pekerjaan orang itu masing-masing. Wan nikah ini kan mengenai pembagian fardu ain ada dua. Fardu ain yang prinsipil yaitu mengenai iman, ada lagi fardu ain yang insidental, melihat kejadiannya, melihat insidennya, melihat keperluan orang itu, pekerjaan orang itu. Jadi orang itu etorok bunte di fardu ain nikah menurut bidangnya masing-masing. Ini keterangan agama begini nih. Okay. Sedang fardu ain ini kebetesa ikamah. Nah ini kah betesa yaitu mengenai nah ini kah sorry ya. Supaya kau lah sampian
umum, perkara heh, perkara nifas, perkara kabin, perkara ngelamar, kudu ngerti nek perkara napa degeng, perkara nek arkanul Islam nek mengenai salat, pasah, zakat, haji nek fardhu ain. Ben ilmu gini kah channel kitab fikih kaisah urusan ibadat segala macam ibadat ben muamalat muamalat nika dagang apa kaisah nika fardhu ain ben juga munakahat ditelok nika ibadat muamalat munakahat nika si fardhu ain tong set tong tapi itu akil mun sampean sedih nika akil nika tok si wajib lainnya pun tenten gitu. Padahal sedek lagi sampean andi embe bunyok neka kudu zakat sampean pan kudu ngerti zakat embe ria dar macara na orang andi embe ria sekota wajib zakat arwa dar ma neka kudu sampean ngerti ben kudu bisa ngelampai tapi mun urusan unta mama ta wajib sampean sing kota andi unta kok maksudnya ngurus unta masih kota ngerti tak dus tapi karena kok andi buah-buahan embe, ya embe ini sekutu ngerti kok kalau ketembe ini ada remah nah ini kah, ini kah fardu ain, ini kah wajib ini kah sepen-sepen orang candi embe punya wajib ngerti zakat atau tak kena zakat ini kutu ngerti mengikuti lampai ini kah ini kah saya mengenai mu'amalat munakahat orang munakahabina kutu ngerti, ini senajan cuma secara ABC tok secara pokok-pokok ringkes kutu ngerti. Jadi ini ampun jelasnya ini mengenai arkanul iman pas mengenai arkanul Islam ini kan termasuk mun saya mengenai arkanul iman ini kan saya kocak prinsipil fardu ain yang prinsipil kalau arkanul Islam ini saya masukkan fardu ain insidental jadi upama ini kan upama lagi upama ini beda orang lahir lahir balik pol sanga gulegu balik tibe. Napa nak kanak sepon belik pol sanga ni ke wajib apa jeng duhur non tak wajib biar kita duhur opama tibin kol 11 mateh kita one apa jeng dusan apun ten tibin tak dusan jadi kita wajib tapi kalau dia sudah masuk duhur pas tak apa jeng duhur buhur dusan jadi wajib duhur gelak sing ampon mancing mau kita mancing tak wajib ampun jelas nih kaki ini kasih kocak insidental gua nor aki keberadaan tong setengah orang mereka mengenai pembagian fardu ain mohon fardu kifayah lebih luas lagi semua kepentingan masyarakat kepentingan umat kepentingan rakyat kepentingan negara yang kalau dibiarkan tidak diurus itu kebodohan kacau sal-sal itu termasuk fardu kifayah sampai Imam Ghazali katibbi wal hisab seperti ilmu kesehatan ilmu kedokteran ilmu kebidanan ilmu ini termasuk mecet napa nih kak ini kan termasuk fardu kifayah guys ya umpama di jembernya ke sebung rumah sakit, sobung orang sing ngerti kesehatan, sobung dokter, sobung juru rawat, sobung dukun, beranak, sobung napa-napa. Sampai mau pada orang andi anak, mereka cuci rosa ke kepi, nikahnya mana fardu kifayah. Mau sampai tadi sing ngurus, dosa kepi orang si jember nikah. Pon apa abai pon nikah. Selain apa nikah, fardu kifayah, kepentingan-kepentingan umum yang kalau dibiarkan sal-sal. Nah, itu fardu kifayah. Selain itu, semua sarana, lah nih, semua sarana atau alat untuk mengerjakan perkara yang wajib itu menjadi wajib. Paham ki? Pada teman motor ki, motor itu tidak bisa berangkat mentadi eban, ki?
ban itu termasuk alat yang diperlukan untuk motor. Padahal kulen ikau bama nih, mau mengerjakan perkara yang kalau tidak naik motor tidak.